Mari panen sayur, episode 69, untuk teman-teman kelas 2. Halo, selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi sama aku, Ajeng. Dan aku, Adi. Kami berdua habis jalan pagi nih. Kalian semua sudah olahraga belum? Wah, hebat kalau sudah. Olahraga itu penting loh, supaya kita tetap bugar. Dan sehat. Oh iya, hari ini hari apa ya? Kemarin kan hari Senin. Berarti sesudah Senin adalah hari... Hari Selasa, di tanggal 13 April 2021. Hari Senin kemarin kan kita belajar tentang tempat bekerja petani. Kalau hari ini apa, Jeng? Tentang hasil pertanian, Di. Wah, pas sekali, Jeng. Kita bisa tanya-tanya ke Bibi Ayu, tetangga kita yang punya kebun sayur. Yuk, kita ke kebun Bibi Ayu. Besar sekali kebun sayur Bibi Ayu. Bibi, apakah kebun sayur harus dipetak-petakan seperti ini? Iya, Jeng. Supaya kita mudah untuk mengenali tumbuhannya. Kalian juga sudah tahu kan, petani sayur seperti Bibi harus punya lahan yang kering. Iya, Bi. Dan biasanya lahan pertanian petani sayur juga sering disebut sebagai kebun. Jadi sekarang kita akan memanen apa, Bi? Ini ada selada. Lalu yang ini tomat. Terus ini ada labu. Nah, setelah memanen, biasanya kita akan bawa hasil sayuran ke pasar, Jeng. Benar. Tapi kita selesaikan dulu ya panennya. Asik. Siap, Bibi. Halo, Bude. Kami sudah kembali. Ini tempenya. Terima kasih ya. Bagaimana tadi jalan-jalan ke pasarnya? Seru, Bu. Syukurlah ibu senang mendengarnya. Nah, berarti sekarang saatnya membaca buku cerita. Asik! Teman-teman ikut menyimak ya. Sehabis mereka berganti pakaian, Adi dan Ajeng yang akan membacakan ceritanya. Bongi dan Jagung. Namaku Bongi. Aku menanam jagung pada awal musim tanam. Aku harus buru-buru. Biji yang ditanam ayah dan ibu sudah mulai tumbuh. Kawanan burung berdatangan memakan benih. Aku dan kucing-kucingku harus mengusir mereka. Hus, hus, jangan makan benihku. Beberapa hari kemudian, satu benih tumbuh. Ku beri nama si hijau. Ku bacakan buku agar ia cepat tumbuh. Ketika si hijau haus, ia kusiram. Aku dan kucing-kucingku bermain petak umpet dengan si hijau. Ku bawakan makanan baru untuk si hijau. Namanya pupuk. Si hijau
tumbuh tinggi setiap hari. Suatu hari, kulihat lebah berbicara dengan tanaman lain. Mereka bilang sebentar lagi jagung akan berbuah. Ku berlari kencang menemui si hijau. Tanaman ayah dan ibuku terlihat bahagia. Mengapa si hijau sedih sekali? Kutanya teman-temannya, mengapa si hijau sedih? Siput tidak tahu. Ulat tidak tahu. Hanya katak yang menjawab. Katanya, wok, wok. Lalu ia melompat ke kolam. Apa maksudnya? Oh, aku tahu. Di sekitar si hijau terlalu banyak air. Ku gali parit agar airnya mengalir. Kadang aku sulit menemukan si hijau. Kian lama, ia makin mirip dengan yang lain. Ku ikat pita merah di rambut jagungnya. Sekarang, si hijau terlihat dengan jelas. 2 minggu berlalu, si hijau bertambah tinggi. Akhirnya, musim panen tiba. Si hijau memberiku hadiah, jagung. Hasil panen jagung kami menggunung. Kupanjat dan kuletakkan si hijau di puncaknya. Ternyata tidak mudah ya, menanam tanaman hingga bisa dipanen. Harus diperhatikan setiap saat. Benar, menanam itu juga harus dengan sepenuh hati dan perhatian khusus. Aku makin kagum deh, Bu, sama para petani. Nah, karena kalian sudah menyimak cerita tadi, sekarang kita coba ceritakan ulang dengan gambar yang muncul ya. Ayo! Ini dia gambar pertama. Apa yang sedang dilakukan Bongi di sini? Aku tahu, Bu. Di sini Bongi sedang menanam benih jagung, Bu. Benar, Ajeng. Lalu, kalau gambar ini? Ini saat Bongi bertanya pada Siput dan Ulat karena melihat tanaman jagungnya layu. Tapi mereka pun tidak tahu. Jadi, siapa kira-kira yang tahu? Si katak, Bu. Katak melompat ke arah kolam. Iya, Bongi jadi sadar jagungnya layu karena terendam air. Tanaman jagung kan harus tumbuh di lahan kering, Bude. Makanya, habis itu Bongi menggali tanah sehingga air kolam jadi mengalir. Akhirnya jagung tersebut bisa tumbuh dengan baik. Wah, semua jawaban kalian tepat. Berarti sekarang kita lanjut ke kosakata baru. Kita akan mengisi kalimat yang tidak lengkap dengan pilihan kata panen, menanam, benih, atau pupuk. Kita lihat soal pertama. Aku titik-titik jagung pada awal musim tanam. Jawabannya adalah... Aku menanam jagung pada awal musim tanam. Benar tidak, Bude? Benar, Adi. Lanjut soal kedua ya. Kawanan burung berdatangan memakan titik-titik. Hayo, apa jawabannya? Benih bukan, Bu. Kawanan burung berdatangan memakan benih. Betul sekali. Lanjut ya. Ayo, Ajeng, bacakan soalnya. Kubawakan makanan baru untuk si hijau. Namanya titik-titik. Pupuk. Wah, sama dengan jawabanku. Soal terakhir aku bacakan ya.
Hasil titik-titik jagung kami menggunung. Jawabannya panen. Jeng, itu di lantai ada uang jatuh. Oh, sepertinya ini uang kembalian dari beli tempe tadi. Wah, ada kembaliannya. Ibu jadi penasaran bagaimana cara kalian memperkirakan uang kembalian ini. Teman-teman penasaran juga kan? Adik, kita ceritakan yuk saat kita membeli tempe di pasar tadi. Ayu. Halo Pak, kami mau beli tempe. Boleh, mau beli berapa? Tadi ibu minta dibelikan secukupnya, yang bisa dibeli dengan uang Rp10.000. Oh, bisa kok. Satu tempe harganya Rp4.500. Kita perkirakan sama-sama yuk, Di. Satu tempe Rp4.500. Uang Ajeng ada Rp10.000. Kalau beli satu, berarti Rp10.000 dikurang Rp4.500. Masih ada sisa uang Rp5.500. Kalau sisanya sekian, berarti bisa beli satu tempe lagi, Jeng. Coba ya kita kira-kira lagi. Kalau kita beli dua tempe, berarti total harganya Rp4.500 ditambah Rp4.500 sama dengan Rp9.000. Wah, tidak sampai Rp10.000. Berarti kami beli dua tempe saja ya, Pak. Wah, hebat sekali kalian mengira-ngira. Ini dua tempenya dan kembalian Rp1.000. Oh iya, masih ada kembaliannya. Asik. Terima kasih ya, Pak. Sudah siap mendengarkan konsep matematika? Siap. Jadi, hari ini Ibu akan jelaskan konsep penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan model batang. Model batang? Iya, seperti ini nih, Jeng. Jadi, semakin besar sebuah harga benda, semakin panjang pula model batangnya. Jadi batang ini mewakili harga sebuah benda. Begitu ya, Bude? Benar, Adi. Kita langsung ke contohnya saja ya. Mari kita sama-sama lihat dulu contoh soal cerita berikut ini. Harga satu sekop Rp25.000 dan harga satu pacul Rp85.000. Berapa jumlah harga keduanya? Kita jumlahkan dengan model batang ya, seperti ini. Harga satu sekop lebih kecil dari harga satu pacul. Maka, kita gunakan batang kuning untuk harga satu sekop dan batang biru untuk harga satu pacul. Jika ditambahkan, batangnya akan menjadi seperti ini. Oh, jadi disatukan ya kedua batang itu, Bu. Berarti harga satu sekop ditambah satu pacul adalah Rp25.000 ditambah Rp85.000. Benar, Jeng. Sekarang kita tambahkan satu persatu ya. Rp85.000 ditambah Rp25.000 itu sama dengan Rp80.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp20.000 ditambah Rp5.000. Supaya mudah menjumlahnya, kita urutkan dari bilangan terbesar ke yang terkecil. Jadinya, Rp80.000 ditambah Rp20.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp5.000. Lalu,
kita kelompokkan 80.000 ditambah 20.000 yaitu menjadi 100.000 dan 5.000 ditambah 5.000 menjadi 10.000. Kemudian 100.000 ditambah 10.000 menjadi 110.000 rupiah. Benar, Ajeng. Lalu kita lanjut perhatikan ke contoh soal nomor 2 ya. Harga satu sekop dan satu pacul adalah 110.000 rupiah. Harga satu sekop 25.000 rupiah. Berapa harga satu pacul? Berarti modal batangnya seperti ini. Batang yang kuning ini adalah harga satu sekop. Dan yang biru menunjukkan harga satu pacul. Betul. Lalu, kedua batang ini kita gabungkan seperti ini. Berapa tadi harga satu sekop dan satu pacul? 110.000 rupiah, Bude. Baik, berarti kita tarik garis panjang ya. Garis ini menunjukkan jumlah kedua harga tadi, yaitu sebesar 110.000 rupiah. Batang kuning adalah harga satu sekop. Berapa tadi harganya? 25.000 rupiah, Bu. Bagus. Kita tulis 25.000 rupiah di bawah batang kuning ya. Sampai sini jelas ya? Jelas. Pertanyaannya adalah, berapa harga satu pacul? Artinya, kita hitung berapa harga satu batang biru ini. Berarti kita bisa mengurangi garis panjang 110.000 dengan batang kuning 25.000. Betul, Adi. Harga satu pacul adalah 110.000 dikurang 25.000, yaitu sama dengan 100.000 ditambah 10.000 dikurang 25.000. Supaya lebih mudah, kita kurangi dulu. 100.000 dikurang 25.000. Hasilnya berapa? 75.000. Benar. Lalu kita tambahkan 75.000 ditambah 10.000 sama dengan 85.000. Ya, benar. Jadi, harga satu pacul adalah Rp85.000. Sekarang kita lanjut ke konsep ketiga. Harga satu pacul adalah Rp85.000 dan harga satu sekop adalah Rp25.000. Pertanyaannya, berapakah selisih harga pacul dan sekop? Selisih itu maksudnya perbedaan harga antara keduanya ya, Bu? Benar, Ajeng. Supaya lebih jelas, kita kembali gambarkan dengan kedua batang lagi ya. Batang kuning adalah harga sekop senilai Rp25.000. Batang biru adalah harga pacul senilai Rp85.000. Selisihnya adalah Rp85.000 dikurang Rp25.000. Kita hitung ya. Rp85.000 sama dengan tanda tanya ditambah Rp25.000. Diturunkan menjadi Rp80.000 ditambah Rp5.000 sama dengan tanda tanya ditambah Rp20.000 ditambah Rp5.000. Jadi, tanda tanya adalah Rp80.000 ditambah Rp5.000 dikurang Rp20.000 dikurang Rp5.000. Nah, pertama kita kurangi dulu Rp5.000 dengan Rp5.000. Berapakah? Nol. Ya, benar. Berarti tinggal Rp80.000 dikurang Rp20.000, yaitu Rp60.000. Jadi jelas ya, selisih harga sekop dan pacul adalah Rp60.000. Wah, dengan model batang jadi lebih terbayang ya, Bu, penjumlahan dan pengurangannya. Iya, Jeng. Jadi terasa lebih mudah menjawab soalnya. Halo teman-teman semua.
bertemu lagi dengan aku di proyek akhir minggu. Kemarin, aku sudah beritahu kan? Proyek akhir minggu kali ini adalah membuat poster tahapan penanaman pertanian. Aku akan membuat poster tahapan penanaman padi. Nah, hari ini aku akan beritahu bahan-bahan untuk membuat poster ini ya. Yang pertama adalah ini, pensil. Lalu buku gambar besar. Setelah aku selesai menggambar dengan pensil, aku akan mewarnai menggunakan cat air. Tapi, kalian bisa juga menggunakan krayon, spidol, atau pensil warna. Pokoknya bebas. Jangan lupa tulis ke buku jurnal proyek kalian ya bahan-bahannya. Seperti ini. Aku akan mulai menggambar dengan pensil dulu ya. Kebetulan nih, kakek sedang membajak sawah. Itu kan tahap pertama dalam penanaman padi. Sampai sini dulu ya teman-teman. Besok aku akan beritahu lagi langkah selanjutnya ya. Tetap semangat teman-teman. Teman-teman, bagaimana perasaannya setelah belajar bersama kami hari ini? Pasti semuanya senang, Jeng. Pertanian itu memang seru ya. Kalau Ajeng paling senang belajar bagian yang mana? Semuanya dong, apalagi yang bagian ke pasar tadi. Aku jadi melihat banyak petani sayur menjajah langsung hasil panennya. Oh iya, sama tadi saat baca cerita Bongi dan Jagung. Iya, aku juga. Aku sih paling ingat saat ikut membantu Bibi Ayu panen selada, tomat, dan labu. Terus menghitung memakai model batang. Benar kan aku bilang? Semuanya memang seru. Iya, semoga teman-teman juga seperti kami berdua ya. Semangat terus belajar dan berlatih. Amin. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan. Corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.